Kebetulan semalam Pak Kadis sudah sampai kemari memberikan pengarahan kepada kami. Jadi SMA 1 sudah siap dan sekarang ini sudah dari semalam sudah PTM. Berapa siswa Pak perharinya ke datang ke sekolah ini Pak? Kami gini, per tingkatan. Jadi untuk kelas 10 itu di hari Senin Selasa. Semua kelas 10 hari Senin Selasa. Jadi satu kelas itu kan 36. Jadi bagi dua, jadi 18-18. Jadi guru mengajarnya dua kelas. Dua kelas, kelas 10, yang 36 dibagi dua, 18-18. Jadi di sini kasih materi, dia menjelaskan di kelas ini. Baru nanti bergantian, seperti itu. Selain Selasa, nanti Rabu Kamis kelas 11, Jumat Sabtu kelas 12. Minggu depan yang tadinya kelas 10 Senin Selasa diganti kelas 11 bergantian dia. Jadi nggak ada daring lagi ya Pak di SMA 1? Daringnya kan cuma dua hari kelas 10-nya. Yang 4 hari ya daring. Oh iya. Berarti semuanya yang kelas 10 tuh misalnya semuanya 2 hari ini tatap muka, 4 harinya daring. Daring kelas 11-nya nanti Rabu Kamis tatap muka. Senin Selasa cuma satu ring. Untuk vaksinasi sekolah ini udah mencukupi Pak ya? Udah dua kali, gurunya sudah, muridnya sudah. Terus Pak, ini kan banyak masih sekolah yang belum melaksanakan PTM kan Pak? Nah, berarti di Kota Medan ini baru SMA Bapak yang melaksanakan PTM atas izin Disdik? Iya, sebenarnya sudah ada ini, ada pengarahan untuk bisa tetap muka, cuman kadang-kadang setiap sekolah itu kan punya jadwal program masing-masing. Itu ujian tengah semester, barangkali orang itu masih ujian, mungkin minggu depan sudah mulai fit tetap muka. Berarti kalau sekolah Bapak udah UTS? Udah siap. Berarti ini semuanya siswa udah mulai PTM iya, ya Pak? Pak, pesan dan harapannya untuk siswa agar tetap mematuhi prokes? Oh iya, ini sudah kami berikan pengarahan. Jadi mulai dari masuk, itu cuci tangan, kemudian diperiksa suhunya, tidak ada kendala, langsung dia diarahkan untuk pulang. Dan waktu berada di sekolah, itu kan jaraknya sudah tangan, masker tetap dipakai, jadi gurunya sudah. Kemudian tidak boleh bersentuhan, kemudian kantin tidak ada, masing-masing anak-anak itu membawa makanan minum sendiri. Kalau Satgas di sekolah ada Pak? Pak ada, itu kita kan ada UKS, itu ada petugas.